Ya, halo pemirsa, selamat bergabung di iTalk. Inilah sebuah perbincangan mendalam bersama seorang narasumber dan membahas sebuah persoalan yang tengah menjadi pusaran pemberitaan. Saya Hardi Hermawan. Inilah iTalk. Banyak masyarakat yang beranggapan kaum LGBT adalah kaum yang berdosa dan menyimpang. Meski demikian, LGBT ini sudah dilegalkan di beberapa negara dunia. Secara realita di Indonesia, banyak sekali kaum LGBT yang terlibat kasus pencabulan dan lainnya. Kasus pencabulan tersebut tidak jarang terjadi pada anak-anak di bawah umur. Hal ini bisa disebabkan terjadi karena pergaulan atau faktor lingkungan. Hal ini harus dilihat secara komprehensif sebab tidak sedikit kaum LGBT awalnya adalah korban. Sikap pemerintah melalui Kementerian Agama jelas bahwa agama memang tidak bisa mentolerir perilaku atau praktek-praktek yang dilakukan oleh LGBT ini. Itu saya pikir sudah clear. Apalagi negara kita secara konstitusional maupun masyarakat kita yang merupakan masyarakat religius itu mayoritas menolak adanya tindakan atau praktek-praktek perilaku LGBT itu. Dalam dunia keartisan di Indonesia juga banyak terjadi kasus pelecehan yang melibatkan kaum LGBT ini. Kasus yang terjadi biasanya antara artis dengan grupisnya. Biasanya mereka saling mengenal sehingga korban tidak memiliki kecurigaan sedikit pun terhadap tersangka. Di Indonesia, kaum LGBT ini akan menghadapi tantangan hukum dan prasangka dari masyarakat non-LGBT. Adat istiadat tradisional di Indonesia tidak menyetujui adanya kaum ini yang berdampak pada kebijakan publik. Pasangan sejenis dan lintas gender ini juga dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan hak perlindungan hukum yang lazim. Ya, ketika segala informasi dan publikasi tentang kekerasan seksual, erotisme, bahkan hubungan seksual sejenis bertebaran di mana-mana, tak ada yang lebih mencemaskan selain kemungkinan bahwa itu semua dan dampak buruk yang ditimbulkannya akan menimpa anak-anak kita. iTalk akan membahas persoalan itu bersama seorang komisioner dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Erlinda Hiswanto. Terima kasih sudah bergabung di iTalk. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Dan jika kita bicara tentang segala hal yang terkait dengan persoalan kekerasan seksual, lalu kemudian juga kecenderungan LGBT, kasus terbaru ditunjukkan dengan adanya artis Saiful Jamil, diduga melakukan apa yang kita tuduhkan, dan bagaimana KPAI memandang kasus tersebut secara umum? Yang pasti ini adalah suatu fenomena gunung es, dan kita sebenarnya sudah mengingatkan kepada pemerintah itu jauh sebelumnya, kira-kira sekitar 15 atau 10 tahun yang lalu, kita katakan bahwa kita prediksi akan terjadi suatu booming. Kenapa? 15 sampai 10 tahun yang lalu apa yang dilihat waktu itu? Karena kita pada waktu itu kita melihat fenomena, mungkin masih ingat dengan Siswanto, bukan Iswanto Robert Gedek. Belum lagi kita setelah itu ada Rian Jombang dan sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai pedofilia. Setelah itu telah kajian oleh dunia luar tentang apa itu pedofilia, apa itu yang namanya penyimpangan perilaku seksual, termasuk kekerasan dan kejahatan, itu akibat dari orang tua tidak mengajarkan pendidikan seks yang benar dan sesuai dengan usianya. Nah itu kita tahu pada waktu itu Prof. Koni, mantan rektor UNJ, dulu IKIP Jakarta, sudah mencanangkan bahwa pendidikan seks usia dini. Tapi pada waktu itu kita sangat naif. Jadi dari 10 sampai 15 tahun yang lalu Anda melihat pemerintah abai dengan persoalan ini. Dan sekarang sudah cenderung membesar, mungkin meledak. Dan yang muncul baru gunung esnya, puncak gunung esnya. Puncak gunung esnya saya, padahal di bawahnya sangat banyak. Dan apalagi adalah sekarang ini tren di kami, di tahun 2015 yang sangat kita miris adalah pelaku dari tindakan kejahatan, tidak hanya kejahatan bullying, kekerasan secara fisik misalnya, atau verbal, ataupun misalnya perilaku kenakalan remaja, tapi kekerasan seksual, kejahatan seksual, pelakunya pun juga anak. Dan itu datanya jumlahnya... Pelakunya juga anak? Pelaku anak. Nah ini yang kita tidak bisa katakan. Sebelum kesana, saya ingin dalami lagi kasus yang menimpa Saiful Jamil. Anda melihat
Saiful Jamil seorang pesohor. Pasti. Dan saat ini lagi di sana fenomena di kalangan pesohor memang juga menunjukkan hal yang mengkhawatirkan seperti yang Anda katakan tadi. Yes, dari beberapa tahun yang lalu pun juga kita ingat bahwa KPI telah memperingatkan beberapa stasiun TV dan kita dulu ketahui ya, hanya beberapa stasiun TV saja bahwa yang menggunakan pakaian wanita kan itu tidak diperkenankan dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita tahu TV juga kan punya regulasi yang sendiri pada TV itu sendiri dan ya, pesohor-pesohor ini kita tahu ada 1-2 yang pada waktu itu sudah mempunyai perilaku yang semacam itu. Tapi kan tidak ada kaitan juga dengan pemakaian pakaian wanita atau pakaian yang dipakai lawan jenisnya di show. Jadi secara psikologi, psikologi ada yang namanya perilaku seksual. Ada yang namanya ekspresi seksual. Nah, pada saat saya bilang hai, gitu kan, otomatis ekspresi seksual saya itu akan mencerminkan. Tidakkah itu yang ditampilkan di TV hanya sekedar acting atau ya upaya? Kalau seandainya itu bisa sesuai dengan peran. Kalau memang seandainya itu dia mampu untuk mengendalikan dan memang dia akan pada tahapan itu saja, bahwa itu adalah sebuah tuntutan peran, profesionalisme saja, itu kita tidak ada masalah. Tapi buktinya, kenyataannya banyak sekali. Awalnya hanya peran, dia bisa membentengin itu, tapi gempuran dari perilaku orang-orang yang di sekitarnya, pengaruh-pengaruh orang-orang di sekelilingnya, itu membuat dia berubah. Tidak bisa mengontrol diri dan itu berubah. Dan, sekali dan ketika perubahan itu berlangsung secara dalam tanda petik sukarela, refleks, Anda tidak bisa menangkal lebih jauh lagi? Kalau pada saat itu, sebenarnya semua bisa, semua bisa. Dengan satu syarat tadi, ada kemauan dari sang personal itu sendiri. Kalau misalnya mau sembuh ataupun kita mau menangkalnya, ya pasti jauhkan dia dari lingkungan yang seperti itu. Dalam kasus yang menimpa Saiful Jamil, dia melakukan pelecehan seksual terhadap sesama jenis. Apakah itu memiliki dampak tersendiri secara hukum atau sama saja antara sesama jenis dengan lawan jenis ketika yang dilakukan adalah sama-sama pelecehan seksual? Yang pasti ada akan penambahan hukuman. Saat ini kan kita sedang sedikit lagi akan disahkannya tadi Perpu Kebiri atau adalah suatu pemberatan kepada oknum-oknum personal yang melakukan tindakan kejahatan seksual. Nah, jadi pertanyaannya apabila sesama jenis seperti apa? Ini akan bisa mendapatkan penambahan hukuman, tidak hanya penambahan hukuman menjadi 20 tahun mungkin ya, tapi penambahan hukuman kebiri pun bisa. Tapi ada syaratnya lagi, tidak hanya sesama jenis, tapi lagi anak di bawah usia 18 tahun dan pernah dilakukan berulang. Jadi mungkin saja SJ ini dia akan tidak terkena dengan hukuman kebiri karena dalam catatan kepolisian dia belum pernah melakukan satu tindakan pidana dan ditambah lagi kategori pedofilia itu adalah anak di bawah usia. Anda katakan tadi hukuman kebiri. Yes, kebiri. Terdengar seram sekali. Sangat, karena hukuman kebiri itu ada hukuman secara kimia, suntik kimia atau memang dipotong atau diambil buah zakarnya. Jadi artinya dia tidak akan lagi bisa melakukan fungsi seksual ke depannya dengan pertimbangan bahwa tindakan dia sudah sangat membahayakan. Betul sekali. Kalau kimia itu masih tadi masih mempunyai libido, tapi libidonya itu diturunkan walaupun memang ada sedikit perbedaan bahwa sebenarnya kan tidak ini hanya akan berlaku. Akan berlaku dan sudah sebentar lagi. Diberlakukan di negara lain dan hasilnya sangat banyak. Seperti apa? Sudah sangat banyak, salah satunya di Jerman dan di Jerman cukup signifikan dan cukup efektif, untuk meminimais tingkat kejahatan seksual. Dan jangankan di Jerman, kita di Indonesia pada saat wacana adanya Perpu Kebiri pada saat bulan Oktober yang lalu, data kami itu turun sangat drastis. Data apa? Data kejahatan seksual, khusus data kejahatan seksual. Jadi pada saat bulan Januari, Februari merangkak naik, setelah bulan Juli naik tinggi, tapi pada saat Oktober ke Desember tuh mengerucut sangat rendah. Anda jadi punya data kejahatan seksual sangat yang melibatkan para pesohor? Para pesohor tokoh. Ataupun toko cukup banyak. Banyak. Seperti yang saya katakan, salah satu seorang raja ya kan di satu keraton yang sangat terkenal, data di kami. Dia lebih dari 5-7 anak-anak, usia anak. Tapi sekali lagi, inilah keadilan di Indonesia. Poinnya di sana?
Iya, poinnya masih jadi problem penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual terhadap anak. It is real dan terkadang kami melihat adalah siapa sih sebagai pemimpin pada saat daerah situ, misalnya poldanya kah, kapoldanya, semacam itu. Mm-hmm. Karena intervensi seorang kapolda itu akan berpengaruh kepada bawahannya. Jadi Anda katakan banyak sekali kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi, baik itu hetero atau homoseksual basisnya. Mm-hmm. Banyak sekali dilakukan oleh para pesohor, para tokoh, pesohor, dan penegakan hukum masih belum optimal. Iya, masih belum optimal dan selalu tumpul ke atas, ke bawah sangat tajam. Sementara ancaman penyebaran perilaku free sex, gaya hidup yang lebih cenderung permisif terhadap bahkan LGBT itu semakin menyebar. Betul, dan sangat menyedihkan lagi adalah pada saat korban tidak mau melaporkan itu, entah itu kepada orang tuanya atau taruhlah dia melaporkan tapi tidak mendapatkan rehabilitasi secara benar ataupun di awal ataupun tuntas, ini yang akan menjadi cikal bakal. Kita akan bahas terutama mengenai bagaimana ini menyebar secara masif seperti ini, betul. Dan bagaimana sikap permisif dan toleran terhadap perilaku ini berkembang demikian, tapi usai jeda nanti ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali masih bersama Erlinda dari KPAI.